Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azzani Allahu ayyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla dan kita senantiasa panjatkan kesyukuran ini kepada Allah di setiap waktu yang kita miliki yang diamanahkan oleh Allah, untuk seraya senantiasa mengingat segala macam kenikmatan ini tidak pernah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan sekecil apapun itu kecuali minallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur atas nikmat Allah kepada kita ini adalah salah satu upaya menegakkan ketakwaan yang ada pada diri kita. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Salah satunya beliau menjelaskan at-taqwa an-nashkura 'ala ni'amihi wa la nakfuru bih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian dan kita tidak mengkufurinya. Ini adalah nikmat yang kita syukuri, ini adalah bagian dari upaya kita menegakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah sebaik-baik perbekalan. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik perbekalan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini senantiasa harus kita pupuk dengan sebaik-baiknya. Karena inilah yang menyelamatkan kita semua dari kehidupan ini. Kehidupan di dunia kita akan selamat dengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun Allah akan berikan balasan kepada orang yang bertakwa itu dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka ketakwaan ini harus senantiasa ditumbuhkan dalam diri kita. Karena di dunia ini takwa adalah sebaik-baik perbekalan. Dan takwa juga bisa membuat manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya takwa itu memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Untuk itulah pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di antara bukti ketakwaan kita adalah bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur atas nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Karena barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam.
Dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam ini. Tapi kalau orang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah, dia hidup di dunia ini seperti orang yang naik ke tempat yang tinggi dengan bersusah payah. Kama yas'adu fis sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Begitupun ikhwatal iman wal akhwat a'azzanallahu wa iyyakum. Ternyata hampir seluruh ibadah yang dilakukan oleh kita ini muaranya itu berakhir pada bagaimana Allah mendidik kita ini menjadi manusia yang bertakwa. Salah satunya juga adalah ibadah apa? Saum. Ya, salah satunya ibadah puasa. Karena ibadah puasa Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seluruh ibadah yang Allah perintahkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, seluruh ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya, yang kita diberikan tuntunan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, tidak ada tujuan kecuali menjadikan kita ini manusia-manusia yang bertakwa. Ini adalah tujuan yang paling utama dalam setiap macam ibadah ini. Untuk itulah jangan sampai nilai-nilai ketakwaan yang ada pada diri kita ini dengan waktu yang sangat singkat dalam kehidupan kita ini sia-sia. Karena ada sebagian manusia itu dia hidup yang muslim. Kalau yang kafir, maka memang kehidupan dari awal lahir sampai akhirnya, kalau dia meninggal dalam kekafiran, memang itu jalan hidup yang telah dia pilih untuk menjadi apa? Manusia-manusia yang memang menjadi tentara-tentaranya syaitan. Tapi tentunya seorang muslim ini juga harus dia punya jalan. Punya jalan hidup, dan hidup itu harus perlu adanya perbekalan. Dengan waktu yang singkat, maka bagaimana menggunakan waktu yang singkat itu agar perbekalan kita ini cukup. Jangan sampai ketika tiba masa waktunya itu kemudian hilang nilai-nilai takwa yang ada pada diri kita. Dan ada sebagian kaum muslimin yang dia menghabiskan waktu-waktu yang singkat dalam hidupnya ini tidak dibarengi dengan apa? Ketakwaan. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita ini berpikir ulang dalam hidup ini. 60 sampai 70 tahun yang Allah karuniakan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna a'mara ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sesungguhnya umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sangat sedikit sekali di antara mereka, man yajuzu dzalik, yang melebihi dari usia tersebut. Sangat sedikit. Maka dalam waktu 60 sampai 70 tahun inilah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari setiap waktu yang dimiliki oleh kita ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Waqfatun qoblan nadam, harus memiliki sikap, harus memiliki sebuah tekad yang kuat sebelum hari penyesalan itu ada menimpa kita semuanya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat sempurnanya diterima amal ibadah kita itu agar waktu yang dimiliki oleh kita sempurna, itu salah satunya adalah apa? Mensegerakan amal baik itu untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya di dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, menyeru kepada kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan jannatin, surga. Satu surga, arduha samawatu wal ardu, seluas langit dan bumi. Satu surga.
Di sini jannatin, satu surga arduha luasnya, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengambil waktu dalam kurun waktu 60 sampai 70 tahun ini dengan sebaik-baiknya, Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan suka maupun duka. Ini yang pertama, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang bertakwa tidak pernah dia kenal waktu untuk dia berinfak. Dalam keadaan sulit pun orang yang bertakwa itu dia berinfak, meskipun dengan hal yang sedikit, terlebih dalam keadaan lapang. Sehingga kalau orang dia berinfak dalam keadaan lapang saja, maka ada nilai ketakwaan yang hilang pada dirinya. Karena Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ini ciri orang yang bertakwa. Orang itu kalau dia memberikan nafkah, orang yang memberikan infak, mensedekahkan sesuatu, maka dia waktu dia lagi susah, waktu dia lagi senang, tetap dia berinfak. Lagi susah, ya sedikit dengan apa yang bisa dia berikan. Lagi lapang dengan apa kelapangan yang Allah karuniakan. Alladzina yunfiqun, terus dia berinfak. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhimin al ghaiz. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya, sehingga marah itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsunya. Marah terkadang diperlukan oleh seorang muslim. Ketika kapan? Ketika Allah pun cemburu sehingga Allah itu marah juga kepada hamba-Nya. Cemburunya Allah kepada kita ketika ada seorang hamba yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ghiratallah, ya sesungguhnya kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ketika apa, manusia itu fa'ala ma haramallah, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah marah dengan memberikan apa? Dengan memberikan sedikit pelajaran kepada manusia tadi. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, tidaklah seseorang itu melakukan satu perbuatan dosa kecuali pada saat yang sama Allah akan berikan satu balasannya. Jadi kita misalkan melakukan satu perbuatan dosa, pada saat yang sama Allah akan berikan siksaannya pada saat itu. Cuman terkadang banyak orang yang tidak merasa. Dikiranya kalau siksaan Allah itu bentuknya apa? Bentuknya fisik terus. Jadi kalau kita berbuat maksiat tiba-tiba rumah roboh, nah itu azab kata dia. Ada gempa, ada angin puting beliung, ya, ada longsor dan macam-macamnya, itu baru azab. Sesungguhnya tidak. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika seorang muslim melakukan sebuah kemaksiatan, pada hari itu beberapa langkah dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan azab. Ibadahnya dia tidak lagi memberikan manisnya dalam keimanan dia. Hampa dia ibadah yang dia lakukan. Bahkan di dalam rumah tangganya itu pada hari yang sama pasti akan ada percekcokan di situ. Meskipun disembunyikan. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang asarul al-ma'asi wa dhunub, pengaruh antara dosa dan kemaksiatan dilakukan oleh manusia sangat detail di dalam kitab tersebut. Maka beliau menyimpulkan di akhir pembahasannya, tidaklah seorang muslim melakukan satu perbuatan dosa kecuali pada saat yang sama Allah tegur dia dengan tegurannya. Maka seorang muslim di sini harus al-kadhimin al-ghaiz,
Kalaupun dia harus marah, marah dia kepada Allah subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia harus apa? Menahan emosi atau harus dia melepaskan emosinya dia, itu juga sandarannya adalah bagaimana emosi dia, amarah dia itu harus membuahkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada amarah yang memang itu bisa menyebabkan orang bertambah dosa, ada yang memang amarah itu menyebabkan dia berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat Rasul yang mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah, dan jangan kamu marah, adalah karena kemarahan dia itu tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau marah itu bukan karena Allah, bahkan terkadang kemarahan dia yang bukan karena Allah itu lebih besar dari apa? Lebih besar dari perbuatan salah orang yang kita marahi, maka itu bertambah lagi dosanya. Tapi kalau kemarahan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya ada orang misalkan dia siang hari di bulan Ramadan, ketika kita tanya, dia lagi makan, ya, dia lagi makan tetangga kita depan rumah kita. Kita tanya, anta muslim? Apakah engkau muslim? Oh iya, saya muslim. Kenapa anda tidak berpuasa? Buat apa puasa? Bikin perut lapar, misalkan. Lalu kita marah, karena apa? Allah pun marah kepada dia. Kemarahan kita kepada dia itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sesuatu kepada kita, diantaranya puasa, kecuali Allah memberikan kebaikan kepada anda. Berarti anda termasuk orang yang tidak berharap adanya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita marah kepada dia dengan memberikan nasihat, maka marahnya kita ini berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-ghadab lillah, marah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya benci dengan kamu karena kamu sekarang ini telah apa? Meninggalkan ibadah puasa. Tapi kalau kamu nanti melakukan puasa kembali, insya Allah saya akan mencintai kamu juga karena Allah. Cinta dan benci kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya apa? Al-kadhi min al-ghaid. Seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, dia syaratnya atau dia salah satu tandanya bahwa dia al-kadhi min al-ghaid, yaitu orang yang pandai dia menahan emosinya, menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas. Orang yang bertakwa kata Allah subhanahu wa ta'ala, al afina anin nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan manusia. Karena kita pada dasarnya manusia ini sama sekali bukan makhluk yang maksum, bukan orang yang bersih dari dosa, dari kesalahan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah bukan orang yang tidak punya dosa, tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa dia punya dosa, dosa kecil maupun dosa besar, tapi masih bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Nanti akan kita sebutkan ayat berikutnya. Maka untuk itulah kalau kita berbuat salah, kita ngelihat ada kesalahan dari saudara-saudara kita kaum muslimin kepada kita, maka memaafkan itu jauh lebih baik. Fa'fu anhum wasfahu, berilah permaafan kepada dia. Karena apa? Memberikan maaf itu adalah termasuk orang yang bertakwa. Dan semua itu derajatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, dia termasuk orang-orang yang muhsinin. Di mana kalimat muhsinin berasal dari kata ihsan, dan ihsan itu adalah derajat keimanan yang paling tinggi, derajat beragama seseorang yang paling tinggi. Islam, iman, kemudian ihsan. Dan Allah katakan, kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, fi sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan kita sulit maupun dalam keadaan lapang, kalau kita kemudian itu mampu menahan kemarahan dalam diri kita, padahal kita ini mampu membalasnya, tapi cukup kita apa? Kita memberikan nasihat yang baik kepada dia. Yang ketiga, kemudian kita memaafkan kesalahan dia, maka kita derajatnya naik dari keimanan kita menjadi ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka di akhir ayat ini Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian Allah sebutkan kembali ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisha aw dhalamu anfusahum.
Ciri yang keempat itu adalah, yaitu orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila dia melakukan fahisyah, fahisyah adalah keburukan yang besar. Sebagian para ulama tafsir mengatakan al-kabirah minal kabair, melakukan dosa besar. Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila dia melakukan perbuatan dosa besar, aw dzalamu anfusahum, atau orang itu menzalimi diri mereka sendiri. Para ulama tafsir mengatakan ini ada al-as-saghirah, yaitu dosa kecil. Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila dia melakukan dosa besar maupun dosa kecil, dzakarullaha, mereka ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berbuat dosa nih, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia langsung ingat kepada Allah, dzakarullah. Fastaghfiru li dzunubihim, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bertakwa, kalau habis berbuat dosa dia istighfar. Cepat lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau dia tidak bertakwa atau ketakwaannya hilang dalam dirinya, ketika dia melakukan dosa besar ataupun dia melakukan dosa kecil, maka orang itu malah apa? Bangga dengan perbuatan dosanya, bukan beristighfar. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat dosa lalu bangga dengan dosanya, ini termasuk orang yang mujahirin. Termasuk orang yang dia apa? Mujahirin. Orang yang menampak-nampakkan dosanya dia di hadapan manusia, dan Rasulullah tidak akan memberikan permaafan kepadanya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu akan mendapatkan permaafan dari kesalahan dan dosanya kecuali al-mujahirin. Ketika ditanya, siapa ya Rasulullah al-mujahirin itu? Al-mujahirun, orang yang melakukan dosa pada malam hari, dia ceritakan di siang harinya. Orang yang melakukan dosa di siang hari, malam harinya dia ceritakan kepada orang lain. Dia bangga dengan perbuatan dosanya. Maka dia telah hilang nilai-nilai ketakwaan di dalam dirinya. Padahal di sini orang yang bertakwa adalah orang yang dia apabila berbuat dosa besar maupun dosa kecil, dzakarullah, ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang bertakwa yang keempat. Ciri orang yang bertakwa yang kelima, pada ayat ini disebutkan walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Ya. Orang bertakwa itu dia terpleset, tergelincir pada perbuatan dosa lalu dia menyesal dan tidak mau kembali. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa, dia hobi nantinya terhadap dosa itu. Hari ini, ya misalkan orang yang tidak bertakwa, dia ngambil uang temannya. Awalnya 10.000. Ya. 10.000 dia ambil. Temannya enggak merasa kehilangan. Besok diulangi lagi 50.000 dia ambil. Temannya juga enggak merasa kehilangan. Santai aja dia. Besoknya apa? Ambil yang lebih besar lagi. 100.000 tuh dia ambil. Temennya hilang, merasa kehilangan, kok uang 100.000 itu saya hilang. Tapi karena dia tidak ketahuan, merasa aman dia dengan perbuatan dosa tersebut, besoknya lagi 1 juta diambil. Dan itulah yang namanya orang bertakwa, yusirru ala ma fa'alu. Dia terus-menerus melakukan dosa yang sama, mentang-mentang dia apa? Tidak ketahuan perbuatan dosanya. Sehingga apa? Dia termasuk orang yang israr ala dzunub, terus menerus melakukan perbuatan dosa. Pada saat itu hilanglah ketakwaan pada dirinya. Nah, lima ciri orang yang bertakwa ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kelak ketika kita ini bertakwa kepada Allah di waktu yang hanya 60 tahun atau 70 tahun atau mungkin lebih sedikit, kita ini apa? Mendapatkan balasan dari Allah. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatin tajri
min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ini balasan orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika, mereka itu, jazaohum, balasan untuk mereka, yang pertama maghfirah, ampunan dari dosa. Orang yang bertakwa akan selalu dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Surga, jannat. Sebagian para ulama kita menjelaskan jannatin tajri, orang yang bertakwa akan mendapatkan surga. Itu mendapatkan surga dari mana yang kita mau. Maka di sini ya, kalau yang pertama tadi ayat 133, jannahnya menggunakan apa? Menggunakan kata mufrad, tunggal. Tapi kalau yang kedua di sini di ayat 136-nya, kalimat jannah itu dalam bentuk apa? Jamak, jannat. Maknanya apa? Orang yang bertakwa itu nanti ya, dia boleh masuk ke dalam surga itu min ayyi abwabin syi'ta, dari pintu mana yang engkau kehendaki, silakan masuk. Bisa jadi kita masuk surga dari bentuk dari apa? Pintu sedekah. Karena tadi yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Bisa jadi kita masuk surga itu karena apa? Karena kita termasuk orang yang al-kadhiminal ghaiz, orang yang mudah atau dia mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan amarahnya. Kita masuk surga dari pintu itu. Mungkin juga kita masuk ke dalam surga dari pintu al-afina anin nas, karena kita termasuk orang yang mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Bisa jadi kita masuk surga karena memang kita itu orang yang selalu beristighfar kalau kita berbuat dosa. Dan bisa jadi kita masuk ke dalam surga itu karena memang kita orang yang tidak terus-menerus melakukan dosa. Tapi apa? Kita orang yang banyak menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ampunan. Kemudian yang keduanya jannat, pintu-pintu surga itu dibuka untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiganya apa? Khalidina fiha. Masuk surganya kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada lagi yang mengeluarkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada orang yang menghalangi kita dari surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita semua, ingatlah pada satu hari di mana hati seorang mukmin itu akan dihadapkan kepada suasana yang mencekam ketika kita berada di hari kiamat, yang sebelumnya tanda-tanda tersebut sudah terlihat ketika seseorang berada di mahsyar itu, ketika seorang berada di barzah. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ketika berada di alam barzah itu yang dijelaskan oleh para ulama sebagai pintu gerbangnya akhirat, sudah terlihat apakah orang ini nanti akan bahagia atau sengsara di akhiratnya. Itu terlihat dia di dalam kuburnya. Dan yang mengalaminya itu adalah masing-masing orang yang berada di dalam kuburnya. Apakah dia itu akan selamat nanti, mudah jalannya menuju Allah di akhirat nanti, atau dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala? Ujiannya itu mulai dari apa? Alam barzah. Yang itu dimulai ketika orang baru saja diletakkan di dalam kuburnya. Ketika diletakkan di dalam kuburnya, kemudian semua orang menutupinya dengan tanah. Lalu setelah itu meninggalkannya. Seluruh manusia pada saat itu, dia tidak ada satupun yang mau menemaninya, meskipun pasangan hidupnya yang selama ini dia bersamanya. Tidak ada, semuanya pun kembali ke rumah masing-masing. Didatangilah orang yang berada dalam kubur ini oleh dua malaikat. Didudukkan kita itu. Didudukkan. Lalu kemudian ditanyakan kepada kita tiga pertanyaan yang menjadi pokok dasar benar atau salahnya agama seseorang.
yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah, tiga prinsip dasar. Kalau kita bisa menjawab, maka kehidupan berikutnya akan jauh lebih mudah. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Kita akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Yang kalau kita bisa menjawabnya, rabbuna Allah, dinuna al-Islam, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini adalah awal langkah kebaikan menuju akhirat, menuju surga Allah azza wajalla. Yang dijelaskan oleh para ulama, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, waman syaqiya minhu fama ba'dahu asqa. Siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat di dalam kubur, maka apa? Kehidupan setelahnya aisar, kehidupan setelahnya lebih mudah untuk dilalui oleh dia. Padahal perjalanannya masih panjang. Orang dari mulai mati itu perjalanannya masih panjang. Bahkan sudah berlalu dari kalangan manusia, ada yang sudah dikuburkan ribuan tahun. Ada yang sudah dimakamkan ribuan tahun. Para nabi juga sudah ribuan tahun terkubur di dalam kubur-kubur itu. Semuanya sama menunggu tibanya kiamat nanti. Apakah terjadi kebosanan di sana, di dalam kubur? Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selamat dari tiga pertanyaan ini, ya, yang selamat dari tiga macam pertanyaan ini, sebagaimana dijelaskan para ulama tadi, fama ba'dahu aisar, kehidupan setelahnya itu jauh lebih mudah untuk dilaluinya. Tapi kalau misalkan dia di dalam kuburnya itu tidak mampu menjawab tiga pertanyaan ini, maka fama ba'dahu asqa, maka kehidupan setelahnya itu lebih sengsara. Dari mana pasalnya? Karena ketika orang bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka kemudian malaikat penanya itu langsung dia pergi meninggalkannya. Meninggalkannya. Setelah pergi meninggalkannya, datanglah makhluk yang beraroma wangi, yang setiap kali mendekat maka bau wanginya itu tercium oleh sahibul qabr ini, oleh orang yang berada di dalam kubur ini. Mendekat, mendekat, dan mendekat terus sampai kemudian berhadapan dan ditanya, man anta? Kita yang di dalam kubur nanya kepada dia, man anta, siapa kamu? Lalu orang itu mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah amal kamu yang saleh yang kamu lakukan selama di dunia. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemani kamu di dalam kuburan ini. Sampai kapan? Ila qiyamis sa'ah. Sampai tegaknya kiamat. Sampai terjadinya kiamat. Untuk itulah para nabi dan para rasul, mereka yang sudah ribuan tahun di dalam kubur, karena mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka dijamin masuk ke dalam surga Allah azza wa jal, meskipun ribuan tahun dia berada di dalam kuburnya, ada teman di dalam kubur yang menemaninya sampai hari kiamat. Cahaya surga begitu terang ke dalam kuburnya, bau wangi pun dia hidup di dalamnya sampai kemudian beribu-ribu tahun, sampai terjadinya kiamat nanti. Sampai kemudian orang itu dia mengatakan, mata sa'ah, kapan ini kiamat? Ya, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segerakan kiamat ini. Bukan karena apa? Karena ada keinginan mendapatkan nikmat yang lebih hebat lagi yang berada di dalam surga. Tapi coba kita lihat bagaimana sikap orang yang banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kufur kepada Allah azza wa jal. Ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan itu, malaikat itu kemudian memukulnya sekeras-kerasnya. Dengan pukulan keras itu dia berteriak sekencang-kencangnya. Kita yang berada di dalam kubur yang dipukul oleh dua malaikat ini berteriak sekeras-kerasnya, tapi tidak ada yang mendengar dari dua makhluk Allah, yaitu ats-tsaqalain, jin dan manusia tidak pernah bisa mendengarkannya. Tapi hewan-hewan yang ada semuanya ikut menyaksikan bahwa kita pun dipukul oleh dua malaikat tadi. Sampai setelah dipukul ditinggalkannya kita. Lalu datanglah makhluk
yang menyeramkan, yang kemudian dia itu berbau busuk. Setiap kali mendekat, maka kita pun berusaha untuk menghilangkan bau tersebut. Tapi itu semakin dekat, sampai ketika dekat ditanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka talih, ana amaluka sayyi. Saya ini adalah amal kamu yang talih, amal kamu yang sayyi, amal kamu yang syar, yang buruk, yang kamu lakukan selama Allah menitipkan amanah umur kepada kalian. Sampai kapan kamu berada di kita? Sampai kiamat juga. Sampai kiamat. Maka apa kata orang ini? Ketika sampai kiamat dan kehidupan kiamat akan lebih menyengsarakan kamu dari masalah ini. Maka orang itu mengatakan, sekiranya aku menjadi apa? Aku hanya sekedar menjadi debu yang kemudian tidak lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan, orang-orang kafir, la'alli arji, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini. Karena kalau aku kembali ke dunia, a'malu salihah, saya akan beramal saleh. Waqfatun qabla nadam, satu waktu di mana kita jangan sampai penyesalan itu terjadi pada diri kita. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ternyata dalam masalah seperti ini, setiap ibadah yang kita lakukan ini mestinya membuat manusia ini agar dia harus ingat dengan kuburannya. Karena itulah pintu gerbang kita. 60-70 tahun bagi antum yang punya toko kertas, yang berim-rim kertas yang ada di toko kita. Kalau antum mau berkorban sedikit dari harta antum, kertas berapa rim itu ditumpuk oleh kita, ditulis satu rim itu angka 1, 2, 3 terus sampai, kalau satu rim 500 maka sampai 500 hari. Kalau misalkan kali 70 tahun saja, maka 70 kali 365 hari. Berarti hanya butuh berapa rim kertas itu. Antum tumpuk tuh. Setiap hari antum lepasin satu persatu. Ini waktu lahir, taruhlah misalkan lahir sampai balig itu sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita di luar beban taklif kita. Taruhlah mulai kita itu dari usia berapa? Usia 15 tahun. Sudah di angka yang keberapa tuh? Maka dilepas satu-satu. Dicopotin tuh kertas itu satu persatu. Dilihat oleh kita. Saya sudah hidup kira-kira sudah sekian ya, sudah sekian ratus hari. Dilepas lagi, besok ngambil lagi, besok ngambil lagi. Bagaimana keadaannya? Coba ikhwatal iman, ketika di ruangan toko kita, di ruangan kamar kita ini hanya tinggal satu rim. Dari sekian banyak rim yang telah disediakan oleh kita, ternyata hanya satu rim. Berarti kurang lebih berapa hari lagi? 500 hari lagi itu. Antum lepasin tuh, hari ke-500 copot. Tinggal 499. Besok copot lagi tuh, tinggal 498. Bagaimana keadaannya ketika ternyata kertas itu hanya tinggal satu pekan? Ketika di hari pertama di situ, angka satu di situ, tinggal satu hari ini, kira-kira malaikat, ya, malakul maut ini mau datang sama kita jam berapa nih? Ini sudah tinggal satu lembar. Kalau itu dialami oleh kita dan tepat perhitungan kita, maka kita barangkali masih ada kepentingan, masih ada apa kesempatan satu hari ini kita bertobat. Cuman permasalahannya adalah apa? Allah sudah menjelaskan kepada kita, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kepada kalian itu, maka apa? La yastakhirun, tidak bisa diakhirkan. Wala yastaqdimun, tidak juga minta bisa didahulukan. Kematian itu datang kepada kita ini kapan saja. Itu permasalahannya. Kita ini orang yang enggak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Sehingga hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim mewaspadai akan tibanya hari di mana kalau kita tidak melakukan amal-amal soleh,
kita akan dapati hanya penyesalan dan penyesalan saja. Termasuk itu pun puasa. Yang kata para ulama, orang yang tidak mendapati bulan Ramadan itu sebagai bulan yang memang untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, kapan dosa itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mampu menjadikan Ramadan ini sebagai bulan di mana bersihnya dosa-dosa kita, tidak mampu menjadikan Ramadan ini sebagai bulan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, mau bulan kapan kita mau menunggu pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Padahal kata para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperbanyak kepada manusia dibebaskan dari api neraka kecuali ketika dia berada di dalam surga, apa ketika dia berada di bulan Ramadan. Dan amaliah Ramadan kita, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, sesuai dengan surat Ali Imran ayat 133 tadi, amalan yang di siang hari dan amalan yang di malam hari itu akan mendapatkan maghfirah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, apa kelanjutannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, berpuasa di siang atau di malam? Siang hari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siang hari berarti, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita melakukan puasa imanan, karena benar-benar kita lakukan ini karena keimanan kita. Ini perintah Allah dan kita wajib menunaikan perintah Allah. Itu namanya keimanan. Wahtisabat, dan kita ini berpuasa dalam rangka mencari pahala. Bukan karena apa? Bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin diperdengarkan. Karena ibadah puasa ini mestinya ibadah yang bersih dari riya, ibadah yang bersih dari sum'ah, ibadah yang bersih dari ujub, ibadah yang bersih dari apa? Dari takabur. Ini mestinya puasa itu. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, bari ini hadis qudsi, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sebagian para ulama kemudian mempertanyakan makna hadis ini. Bukankah salat juga untuk Allah? Bukankah zakat juga untuk Allah? Bukankah umrah dan haji juga untuk Allah? Bukankah birrul walidain untuk Allah? Bukankah silaturahim untuk Allah? Infak, sedekah, hibah dan macam-macamnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa puasa Allah sendiri yang langsung mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi? Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maka ketika itu para ulama mengkaji makna hadis ini. Sampailah kemudian pada satu penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa puasa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan, karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang mulia, yang padanya bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari ujub dan takabur. Di dalam puasa enggak ada peluang untuk riya sebenarnya. Karena orang semuanya puasa di bulan Ramadan. Ya. Orang berpuasa di bulan Ramadan ini bersih mestinya dari riya. Karena semua orang juga berpuasa. Anak kecil kalau memang dia mampu pun dia berpuasa. Orang dewasa juga dia berpuasa. Maka kalau kemudian kita riya, riya kepada siapa? Seorang menantu ingin riya berpuasa di bulan Ramadan kepada mertuanya. Apa kata mertuanya sudah tua? Dia mengatakan, saya juga sama puasa. Itu adik kamu juga puasa. Tidak ada riya di situ. Sum'ah. Mau didengar-dengarkan kepada orang lain. Apa yang mau diperdengarkan dari puasa ini? Ya. Suara apa namanya? Atau misalkan bau mulut kita. La khalufu famis sha'im atyab min rihil mis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak, ya, minyak kasturi. Lalu kemudian kita mulut kita buka kepada setiap orang.
Anda lagi puasa nih, coba antum cium mulut kita, ya. Tidak ada sum'ah di situ, tidak ada yang mau diperdengar-dengarkan. Ujub juga enggak bisa, apalagi takabur. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ini makanya keistimewaan puasa itu di situ. Beda dengan salat, beda dengan sedekah, beda dengan zakat. Apalagi zakat harta beda lagi, ya. Beda dengan umrah, beda dengan haji lagi itu. Haji 2020 sekarang sudah diumumkan se-RT. Insyaallah 2020 saya akan haji. Umur aja belum tentu sampai. Orang lain sudah tahu semua bahwa kita akan melakukan apa? Ibadah haji. Padahal sama-sama ibadah. Ibadah itu mestinya harus lebih apa? Lebih disembunyikan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa ini bersih dari segala macam itu. Ya. Maka disinilah letaknya bahwa kenapa puasa itu memiliki kedudukan yang tinggi. Dan Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siang hari pastinya. Karena iman, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, faedahnya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya dia yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama juga. Ketika ya masalah ibadah yang kita lakukan di malam hari di bulan Ramadan. Apa itu? Ya, yang menjadi keistimewaan di bulan Ramadan adalah apa? Salat tarawihnya. Yang itu salat malamnya. Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyam salat tarawih karena keimanan dia, karena dia berusaha mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, faedahnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siang hari kita diampuni dosanya, malam hari diampuni dosanya juga. Dapat enggak maghfirah Allah tadi? Wasari'u ila maghfirah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini bisa kita genggam. Dengan cara apa? Puasa kita dan qiyamul lail kita, salat tarawih kita. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan mendapati subhanallah, masyaallah, ya, para kaum muslimin itu semuanya berbondong-bondong datang ke masjid untuk salat tarawih. Semoga itu juga yang berlangsung nanti pasca Ramadannya. Ya, meskipun sholat tarawih atau sholat qiyamul lail nanti di rumah masing-masing, tapi paling tidak satu bulan ini ada upaya bagi seorang muslim untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu yang dia miliki. Bonusnya kalau sudah dapat maghfirah itu adalah apa? Ketika orang itu menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Karena kan tadi siang hari puasa udah diampuni dosanya. Malam hari qiyam kita sudah diampuni dosanya. Kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sedikit, tapi surga yang penuh dengan kenikmatan itu bisa kita raih. Baca Al-Qur'an. Ramadan ini kita hidupkan membaca Al-Qur'anul Karim sebagai syahrul Quran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Ya, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang fungsinya memberikan petunjuk kepada manusia dan menjelaskan kepada manusia akan petunjuk-petunjuk itu. Maka ini nikmat sekali hidup seorang muslim di bulan Ramadan ini. Ya. Setelah itu apa? Keistimewaan yang lainnya. Dan bisa dikatakan sebagai bonus bagi kita ketika seorang muslim ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan didahuluinya diampuni dosa-dosa kita. Maka kata Allah tadi, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin. Maghfirah dulu baru apa? Jannah. Sebagian para ulama tafsir ada makna taqdim al-awwal ala tsani, mendahulukan perkara yang pertama yaitu apa? Maghfirah dari perkara yang kedua yaitu jannah.
Itu menandakan bahwa syarat seseorang masuk ke dalam surga Allah itu adalah dengan terampuninya apa? Dosa. Syarat kita masuk ke dalam surga Allah ini, manusia itu tidak memiliki dosa. Itu syaratnya. Maka Allah katakan dahulukan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Taqdimul maghfirati alal jannah, mendahulukan maghfirah dari surga itu sebagai tanda bahwa orang masuk surga itu dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah itu ada kalanya apa? Ada kalanya memang itu terus kita minta. Dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang didapati dari hasil amal-amal soleh kita. Karena tentunya kita sebagaimana yang diyakini oleh ahlu sunnah, lan yanjua ya ahadan amalu atau lan yunja ya, lan sebagian riwayat mengatakan lan yunja ahadan amaluhu atau lan yanju ahadan amaluhu, sekali-kali amal kita itu tidak menyelamatkan apa, tidak menyelamatkan kita. Yang memasukkan ke dalam surga itu bukan banyaknya amal, bukan. Karena kalau banyaknya amal itu jaminan bagi kita masuk ke dalam surga, kasihan orang miskin yang pasti amalannya itu lebih sedikit daripada orang yang kaya. Orang kaya kan bisa apa? Sedekah dengan hartanya. Orang kaya bisa umroh, orang kaya bisa haji, orang kaya bisa bangun masjid, orang kaya bisa mewakafkan mushaf, orang kaya bisa bikinkan rumah untuk Ibnu Sabil, orang kaya bisa apa? Bikin MCK-MCK di tempat-tempat kaum muslimin. Orang kaya bisa apa? Bisa membuat apa? Membuat kebahagiaan kepada orang, idkhalus surur. Tapi orang miskin gimana? Bagaimana ada orang miskin yang dia mungkin hanya bisa untuk ibadah diri sendiri? Pakaian untuk sholat juga itu-itu aja yang dia pakai. Maka apa? Ketika itu orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata orang miskin itu? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini membawa banyak pahala-pahala dari apa? Dari amal-amal mereka. Bagaimana dengan kita ya Rasulullah? Itu orang miskin tuh yang protes. Orang miskin yang protes. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah banyak membawa pahala-pahala yang luar biasa banyaknya dengan harta yang dia miliki. Fakaifa bina, bagaimana dengan kita kaum yang masakin, kaum fuqara? Maka kemudian apa? Diajari itu. Maukah kamu satu amalan yang kalau kamu amalkan, maka insyaallah kamu akan bisa menyaingi pahalanya orang-orang kaya dengan sedekah mereka, dengan umroh mereka, dengan haji mereka. Tentunya apa, para sahabat ketika yang masakin, yang fuqara dikasih kabar gembira oleh Rasulullah, semua senang. Bala ya Rasulullah, iya saya mau. Apa itu amalannya? Ucapkan selalu inda kulli dubri salat, setiap kali bersalat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya akan menyamai pahalanya orang-orang kaya. Maka orang miskin dikasih amalan begitu, habis sholat yang biasanya mereka langsung berpergi cari uang untuk nafkahi keluarganya, mereka duduk semuanya, duduk semua, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Khusyuk dia. Khusyuk. Karena ingin apa? Atas sabuknya, atas nafusnya, berlombanya untuk mendapatkan pahala. Dia tidak iri kepada apa harta orang kaya, enggak. Tapi dia iri akan pahalanya orang-orang kaya tuh. Jadi jangan salah. Orang miskin di zaman Rasul itu iri kepada orang kaya itu bukan karena hartanya, tapi karena apa? Pahala yang dicapai orang kaya itu banyak. Maka dari situlah dia ngamalkan. Setelah diamalkan, orang-orang kaya ngelihat, tumben nih orang-orang miskin.
Ya, orang miskin tuh pada duduk. Akhirnya ditanya, ada apa ini? Kok terjadi sesuatu perubahan di dalam diri kalian semuanya? Diam saja tuh, nggak mau kasih ilmunya. Ya, akhirnya datang orang kaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku melihat sahabat-sahabat kami, ya mereka yang biasanya tidak seperti biasa, mereka duduk, ya tapi ketika ditanya tidak mau menjawab. Maka Rasulullah tidak pernah menyembunyikan ilmu dan tidak pernah mengakhirkan penjelasan dari yang membutuhkannya. Kemarin mereka datang kepada saya, dia mengatakan ini, maka kemudian apa? Saya kasih amalannya, yaitu adalah itu. Oh, itu amalannya. Orang kaya tahu jadi amalannya kan? Habis sholat orang kaya juga duduk, sama khusyuk juga zikirnya. Orang miskin ngelihat kanan kiri gitu loh, kok orang kaya kayak gini juga semuanya gitu. Ya, datang lagi tuh orang miskin kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kayak gini ya Rasul, ini sepertinya orang kaya juga sama melakukan pada kita. Buktinya dengan tangannya subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Ini sama nih. Apa sebenarnya? Ya sama, mereka juga kemarin datang. Ya, saya kasih tahu seperti itu. Maka kalau begitu kapan kita bisa menyaingi pahala mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzalika fadlun minallah. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka, subhanallah. Jadi di sini adalah apa? Berkaitan dengan kecintaan mereka kepada pahala itu luar biasa. Dan Ramadan ini mestinya setiap amal, ketika orang menjadikan Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk apa? Mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Ini caranya adalah bagaimana pertama maghfirah ini didapati dengan apa? Salat tarawih kita, dengan puasa kita, dengan tilawah Al-Qur'an kita. Tilawah itu kan pahalanya, siapa yang tahu pahalanya tilawah? Kalau tadi dikatakan bahwa salat malam ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, puasa ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Yang kalau semua itu dosa sudah diampuni, dosa siang hari diampuni, dosa malam hari diampuni dengan amalan-amalan tersebut. Bagaimana kemudian dengan bonus yang didapati? Maka bonus yang didapati tilawatil Quran, setiap huruf satu kebaikan. Di Ramadan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Nah, itu bonus tuh. Ditambah lagi ketika kita ini menjadikan Ramadan itu sebagai syahrul it'amit ta'am, bulan untuk memberikan makan kepada kaum muslimin. Ini penting bulan Ramadan. Ya. Bagaimana Ramadan ini mendidik kita agar kita ini punya apa? Meningkatkan sifat empati kita kepada sesama kaum muslimin. Setiap kita pasti punya sifat empati kepada sesama kaum muslimin, tapi di Ramadan harus lebih ditingkatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, tapi kedermawanan Rasulullah di Ramadan naik sekian kali lipatnya. Karihil mursalah, sebagaimana angin yang berhembus cepat begitu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk memberikan kepada orang lain. Bahkan ikhwatal iman azani Allah wa yakum ajmain, akhir daripada ibadah Ramadan kita ini ditutup dengan apa? Ditutup dengan yang namanya zakatul fitri. Indonesia nyebut zakat fitrah. 2,5 kilo atau 3,5 liter misalkan. Kurang lebihnya seperti itu dari makanan yang kita makan. Apa maksud daripada zakatul fitri itu? Zakatul fitri ini memiliki 2 maksud. Yang pertama, membersihkan jiwa kita, ini zakat fitri, dari laghwun war rafas. Zakatul fitri tutahhiruhum minal laghwi war rafas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa zakat fitri itu adalah membersihkan jiwa kita ini dari apa? Laghwun, dari
perbuatan-perbuatan yang sia-sia, warrafas, dan dari perkataan-perkataan yang kotor dibersihkan oleh Allah dengan zakat fitri. Yang kedua apa? Tu'matun lil masakin. Ini maksudnya. Bahwa zakat fitri ini dimaksudkan apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Dari sinilah kita dapat ikhwatal iman, bahwa puasa itu mendidik kita untuk apa? Meningkatkan sifat empati kita kepada sesama kaum muslimin. It'amit ta'am. Bulan untuk saling memberikan makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan apa? Makan untuk berbuka tuh bagi orang yang berpuasa. Jangan salah, "Man fattara sha'iman." Karena ada yang bertanya, "Ustaz, boleh enggak saya di Ramadan ini ingin bersedekah? Sedekah saya dalam bentuk makanan. Saya akan berikan kepada, mohon maaf ya, tukang ojek yang ada di jalan-jalan ini." Saya bilang tidak bisa digeneralkan seperti itu. Karena di situ hadisnya adalah man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kalau kita ngasih makan kepada orang yang tidak berpuasa, apakah kita dapat pahalanya sebagaimana dalam hadis itu? Secara zahirnya bahwa kita harus memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Itu secara zahir nasnya. Yang pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa. Kalau kita memberikan makan kepada setiap orang yang puasa atau yang enggak dikasih makan, kita dapat pahala orang berpuasa enggak? Uang kita yang kita kasih orangnya enggak puasa kok. Iya kan? Maka ini harus teliti. Maka yang sudah jelas-jelas saja, kita tahu si fulan itu di sana dia insyaallah puasa, maka saya akan berikan makan kepada mereka. Insyaallah kita dapat pahala puasa kita, plus kita juga dapat pahala seperti pahala puasanya di dia. Dari sini juga ada timbangan bahwa pahala orang yang berpuasa dari satu muslim ke muslim yang lainnya berbeda-beda sesuai tingkatan ketakwaannya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngasih nih 5 bungkus nasi diberikan kepada satu si fulan A, B, C, D, dan E, ini kan tingkatan ketakwaannya 5 ini berbeda-beda. Maka ketika kita kasih makan kepada mereka, mungkin bisa pahala dari sini 8, tapi dari sini 6, mungkin dari sini 10, mungkin dari sini 7, mungkin dari sini cuma 4. Itu berbeda-beda. Tafadhulul iman, tingkatan-tingkatan keimanan itu berbeda sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan oleh Syekh Abdul Baqi, ketika menjelaskan bahwa al-iman itu tatafadhal, keimanan itu bertingkat-tingkat. Maka orang yang muslim juga bertingkat-tingkat sesuai dengan nilai ketakwaan dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'mina wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kalian itu bersahabat kecuali dengan orang yang bertakwa, dan sekali-kali jangan kamu makanan yang kamu yang dimakan, janganlah makanan kamu itu kecuali dimakan oleh orang yang apa? Oleh orang yang bertakwa. La tusahib illa mu'mina, jangan bersahabat kecuali orang mukmin. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan tidaklah ada orang yang memakan makanan kamu kecuali orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah mengisyaratkan itu. Jadi orang bersedekah pun ada aturannya. Agar apa? Agar kita ini betul-betul apa yang kita lakukan ini mendapatkan hasilnya untuk kita sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Dan kemudian bagaimana kemudian Ramadan ini menjadikan bulan Ramadan ini yang kelima adalah sebagai syahrud du'a wal istighfar. Jadikan Ramadan ini ikhwatal iman azan yallahu wa iyyakum sebagai bulannya untuk memperbanyak doa kita dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentunya doa ini berkaitan dengan kemuliaan waktu. Dan Ramadan adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itulah dengan memperbanyak doa ini, saya mengingatkan, jadikan waktu-waktu yang di Ramadan ini tidak ada waktu yang sia-sia. Tutup sudah tahun ini acara ngabuburit yang setiap ba'da asar itu keliling komplek, jalan-jalan nunggu maghrib. Hindari maghrib itu, antum gak jalan-jalan juga, saatnya maghrib azan tetap, gak usah ditunggu ya. Justru kalau ditunggu bikin lapar, lihat lagi jam berapa menit lagi ya. Itu puasanya anak kecil ya, anak kecil bicara, bi ini kapan sih maghrib, padahal sudah ada jadwalnya tuh, jam 6 kurang 14 menit kata kita begitu. Dia ngelihat jam lagi, masih lama enggak. Kita nih kalau puasa dari tahun lalu sampai sekarang, tahun yang sebelumnya ba'da asar nyalain mobil, ngajak istri, ngajak anak-anak jalan-jalan tuh terus ya, bahkan terkadang ya, mungkin jadikan bulan Ramadannya dia itu bulan apa? Bukan it'amut to'am, tapi bulan to'am. Syahrut to'am, bulan kuliner. Ya, bulan kuliner. Ini kira-kira di Kelapa Gading nih, mana makanan yang enak? Dia kiter itu, setiap waktu. Coba ba'da asar, dia muter. Oh, ini di sini ada. Ada soto kongro di sini. Ada ini, ada ini, ada ini. Ah, hari ini kita belinya ini. Lihat besok sana ya, besok sana, besok sana. Ini namanya syahrut ta'am. Menjadikan Ramadan itu bulan kuliner. Padahal kata Rasul ini it'amut ta'am, memberikan makan. Bukan untuk apa? Bukan hanya sekadar mencicipi makan-makanan yang ada. Apalagi dengan menghabiskan waktu kita mulai dari ba'da asar sampai kemudian kita apa? Naik kendaraan kita, yang motor nyalain motor kita, kemudian apa? Boncengan isi sama anak. Keliling terus, kayak enggak ada kerjaan gitu loh. Dia keliling. Padahal kita tahu dari dulu yang namanya kolok ya kayak gitu. Ya kan? Yang namanya asinan ya kayak gitu. Tapi kita terus keliling tuh kayak gitu setiap harinya. Habis waktu, padahal apa? Ada waktu yang mustajab bagi orang yang akan mengakhiri puasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian kita ini lalai terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita. Coba misalkan, bisa antum bayangkan ketika kita ini menghabiskan waktu menit demi menit yang dimiliki oleh kita ya. Antum tentunya tahu baca surat Al-Ikhlas itu satu kali, surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pahalanya berapa? Pahalanya sebagaimana kita membaca berapa? Ya. Membaca satu kali Al-Qur'an ya. Sepertiga Al-Qur'an. Kalau kita tiga kali membaca berarti berapa? Pahalanya loh, bukan dianggap kita sudah selesai membaca Al-Qur'an akhirnya cukup kulhu aja tiga kali. Ini ada kesalahan, salah memaknai hadis. Membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ta'dil sulusul Qur'an. Setara pahalanya itu seperti kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Itu pahalanya. Kalau antum baca Qul huwallahu ahadnya tiga kali, berarti seperti membaca seluruh Al-Qur'an. Kalau antum membaca 15 kali, berarti perkiraannya kita seperti mengkhatamkan sudah 5 kali. Ya kan? Nah, itu padahal membaca, mohon maaf misalkan, 1 menit yang kita baca itu bisa 3 kali Qul huwallahu ahad. Itu 1 menit. Bisa antum lihat praktekan. Coba saya membaca Qul huwallahu ahad terus sampai 3 kali. Ada enggak sampai 1 menit? Kalau enggak ada, luar biasa. Berarti kita bisa ditambahkan, bagaimana kalau antum 5 menit membaca Qul huwallahu ahad. Duduk 5 menit. Daripada 5 menit duduk di atas motor kita ngeliatin empang, ngabuburit, ngeliatin apa tuh mobil lalu lalang. Gitu ya. Dulu saya pernah mengamalkan juga soalnya. Saya ingat dulu waktu kita masih kuliah ya, waktu di di Al-Azhar itu, kita itu tinggal di apartemen yang cukup tinggi, bisa nyampe 7 atau apa di sana ya, itu kan mahasiswa itu tinggalnya di situ.
Nanti di atas sutuh itu, yang paling atas tuh, itu kita bisa ngelihat kota Kairo itu dari mana-mana, cukup lihat dari atas. Maka dari mulai bada asar sampai menjelang maghrib, kita naik tuh ke atas, di sutuh di atas, ambil kursi. Tadinya sih niatnya baca Al-Quran, niatnya ya insya Allah pahala niatnya dapat kan gitu ya. Tapi nyampe di atas itu kita ngelihat masya Allah mobil lalu lalang, gitu kita ngelihat. Nggak terasa ternyata sebentar lagi maghrib. Sia-sia waktunya, ya kan? Setelah tahu ilmunya kan ini mesti ditinggalkan kayak gitu-gitu. Masa kita sudah tahu sunnahnya baca 15 kali saja Qul huwallahu ahad yang pahalanya setara dengan 5 kali mengkhatamkan Al-Quran itu tidak dijalankan oleh kita, ya kan? 1 menit misalkan antum membaca surat Al-Fatihah 5 kali, surat Al-Fatihah 5 kali, ini kita akan mendapatkan 7.000 kebaikan. Karena satu hurufnya itu kan berapa? Satu huruf itu satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Antum hitung deh itu tuh. Ya, surat Al-Fatihah itu berapa huruf? Ya, kemudian kali 10 dan antum baca 5 kali saja. 5 kali ini. Kan misalnya sholat 5 waktu ya. Ya, tapi 5 waktu aja kan satu ada yang 4 kali ada yang berapa. Tapi di apa waktu-waktu biasa antum baca itu 5 kali saja. Itu sebanding antum akan mendapatkan 7.000 kebaikan. Ya, 7.000 kebaikan. Kemudian misalkan 1 menit ya Bapak dan Ibu mengamalkan amalan ini, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita mengamalkan kalimat ini saja sampai 20 kali kita ngamalkan, misalnya artinya mengapakan itu membacanya sampai 20 kali sebagai zikir mutlak saja kita. Ya, zikir mutlak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dibaca sampai 20 kali. Marratan 20 kali wa ajruha qa'id qi samaniyati riqabin fi sabilillah min waladi Ismail. Kita akan mendapatkan pahala sebagaimana membebaskan 8 budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lakukan 1 menit kita baca tuh. Atau berapa menit yang kita baca? 1 menit kita membaca misalkan 40 kali kalimat hauqala la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah sebagai zikir mutlak kita baca. Kalau sampai 40 saja misalkan, karena itu kita akan mendapatkan apa? Kanzun min kunuzil jannah. Kekayaan yang luar biasa di surga nanti. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan amalan ini pahalanya begini, amalan ini pahalanya seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana dengan bulan Ramadan. Secara umum, bagaimana dengan bulan Ramadan? Di mana bulan Ramadan ini setingkat amalannya semuanya, terlebih di dalam puasanya, ini sejajar dengan nilai-nilai kesabaran. Padahal kesabaran itu pahalanya itu tidak ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingannya. Hitungannya itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahalanya bighairi hisab. Dengan pahala yang berlipat ganda tanpa apa? Tanpa batas. Kenapa ketika ditanyakan, innamas saumu minas sabri? Karena puasa itu bagian dari sabar. Maka di sini ikhwatal iman azanillahu wa yakum ajmain, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Seluruh waktunya, siang dan malamnya, menit-menit dan waktu yang dimiliki oleh kita, semuanya adalah berisi pahala, berisi maghfirah, berisi surga dan lain-lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika orang miskin tadi banyak bukan zikir itu saja. Man shallal fajra jama'atan,
Barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh maksudnya, secara berjamaah, ya, kemudian duduk, ya, niatkan dia itikaf berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian terus dia sambil membaca Al-Quran sampai waktu syuruk, sampai waktu syuruk, matahari terbit, naik lagi kurang lebih, ya, sampai satu tombak, yang itu merupakan apa, awal waktu duha, lalu kita salat Allahu Akbar, salat dua rakaat. Pahalanya apa? Ka ajri hajjatin wa umratin tamatun. Seperti pahalanya orang haji dan umroh sempurna dan sempurna. Maka itu, ya, orang yang dia belum pernah haji, belum pernah umroh, terkadang bisa jadi dia pahala haji dan umrohnya itu sudah dapat. Justru terkadang, mohon maaf ya, ketika kita ini tidak waspada terhadap penyakit hati kita dari ujub, takabur, sum'ah, riya dan yang lainnya, biaya 80 juta ONH plus 16 hari yang sudah kita habiskan waktu di sana, lelahnya kita di Mina, lelahnya kita di Arafah, lelahnya kita di Muzdalifah, lelahnya kita di Mina lagi 3 hari setelah itu, kemudian pulang, ternyata kita tidak mendapatkan pahala. Ketika dipanggil, Bapak Fulan gak mau nengok, kamu gak tahu saya ini baru pulang haji, mestinya panggil dong Haji Fulan gitu. Ya, ini adalah permasalahannya. Padahal betapa banyak orang-orang yang dia belum pernah pergi haji, belum pernah umroh, tapi pahala haji dan umrohnya dia sudah dapat. Dan itu nas yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalat berjamaah subuh, berjamaah di masjid subuh, lalu dia tetap pada tempatnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, entah membaca Al-Quran, ya, dia berzikir, maka kemudian apa? Ketika waktu syuruk ditambah naik lagi 15 menit sampai 20 menit, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia telah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umroh, sempurna dan sempurna. Dan terkadang itu keikhlasannya juga nilainya tinggi di situ. Karena apa? Orang banyak melakukan, sudah biasa. Maka ini adalah apa? Nafahat rahmatillah, kata para ulama. Bentangan rahmat Allah yang begitu luas kepada kaum muslimin, baik yang dia itu mampu atau tidak mampu, tapi bagaimana dia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan maghfirah-maghfirah Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyaknya. Kemudian bagaimana kita hidup di Ramadan ini? Yang kita khawatirkan Ramadan ini justru adalah Ramadan yang terakhir bagi kita kalau kita tidak memahaminya, amaliah-amaliah Ramadan ini. Jadikan Ramadan itu selain syahrud doa wal istighfar, afan, tadi doa dan istighfar belum saya jelaskan secara panjang lebar, ya, istighfar sekarang sebelum masuk kepada pembahasan yang lainnya. Jadikan Ramadan itu sebagai bulan istighfar. Perlu kita ketahui ikhwatal iman, istighfar dengan mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim, maka istighfar ini kata para ulama membuka tabir, membuka hijab antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita. Tidaklah orang yang memperbanyak istighfar, melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar, minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali seluruh doa-doanya dia akan diampu, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira kisah yang nyata terbaca oleh kita semua adalah kisah Al-Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ketika mendapati amal seseorang yang memperbanyak istighfar, Al-Imam Ahmad di usianya yang tua setelah melalui perjalanan panjang di penjara selama kurun 3 seorang khalifah,
karena mempertahankan akidah Ahlussunnah, Al-Qur'an itu bukan makhluk. Pada kondisi fisik yang sangat lemah, yang sudah lemah seperti itu, muncul keinginan di dalam hatinya untuk bisa berkunjung ke kota Basrah di akhir-akhir hayatnya. Ingin sekali ada kunjung ke kota Basrah. Kota Basrah itu kayak apa? Saya pengen tahu. Kitab-kitabnya beliau sudah sampai ke kota Basrah. Dan setiap kali ada orang Basrah datang ke Mekah, datang ke Madinah, datang ke wilayah-wilayah Hijaz misalkan di situ, maka apa? Semuanya menceritakan tentang keindahan kota Basrah. Di sana banyak penduduk yang seperti ini, muncul keinginan dari Al-Imam Ahmad. Maka kemudian apa? Ngumpulkan perbekalan yang ada. Setelah perbekalan cukup, maka siapkan jalan kaki dengan kendaraannya itu, dia dengan keledainya dia berkunjung ke kota Basrah. Berhari-hari dia lalui perjalanannya sampai di kota Basrah ini. Ya, kota Basrah itu kemungkinan di wilayah apa? Iran, Irak gitu ya. Wilayah situ. Sampai di sana kemudian apa? Waktu sholat, maka beliau pun sholat. Ikut berjamaah di masjid tersebut. Dan saat itu kan belum ada handphone. Ya. Belum ada handphone. Kalau sekarang kan semua orang itu orangnya di sini gambarnya sudah di Amerika, udah ada. Dia kenal Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hanbal, kitab-kitabnya sudah banyak. Sehingga dia datang ke sana. Ketika datang ke sana dia salat, enggak tahu kalau dia itu ada imam. Dan orang musafir itu tidak boleh jadi imam kecuali apa? Diminta. Makanya jadi imam imam rawatibnya, dia salat, dia makmum. Al-Imam Ahmad jadi makmum. Dia salat. Setelah salat karena lelahnya perjalanan yang begitu panjangnya berhari-hari itu, maka ambil sorbannya niat untuk beristirahat di masjid. Gelarkan sorbannya. Ketika mau menggelarkan sorbannya diusir sama marbot. Mohon maaf ini Bapak, ini masjid enggak boleh untuk tempat tidur. Ini untuk ibadah, untuk salat. Kalau mau debat kan bisa, ini kan ulama, dalil-dalilnya semuanya hafal. Tapi ini kan apa? Menandakan bahwa ini hak yang memiliki masjid. Kalau kita misalkan berkunjung ke masjid tertentu kemudian katanya tertulis enggak boleh tidur di atas karpet, tidurlah di atas lantai langsung. Ya sudah, jangan tidur di atas karpet, itu hak dia untuk ngatur. Al-Imam Ahmad seorang ulama, dia faham agama. Dia enggak boleh tidur, ya sudah, akhirnya dia pindah. Keluar tuh di emperan masjid mau gelar lagi, sama Pak, di sini juga masjid. Enggak boleh itu. Akhirnya Pak Al-Imam Ahmad dia keluar dari masjid. Ketika sampai didorong, enggak boleh Pak di sini tidurnya, ya. Tangannya diinikan oleh marbot. Akhirnya keluar tuh dari emperan masjid tersebut. Dilihatnya dari samping masjid itu ada toko. Ya, toko roti. Toko roti itu kan di kalau di Arab ya, yang saya tahu sekarang aja toko roti itu tempat untuk ya kayak model inilah, kayak model apa tuh? Ya. Roti Boy, model kayak gitu ya. Kan tempatnya di situ juga dia. Ngadonnya di situ, apa di situ. Maka di situ juga mungkin kompornya aja panas juga gitu ya. Maka kemudian apa? Ngelihat orang tua yang sudah lelah kayak gini, itu diusir dari masjid mau istirahat enggak bisa, maka didatangi, "Bapak ke sini saja. Istirahat di tempat ini, cuman mohon maaf, ini pabrik roti. Ya, yang ini mungkin ada kompornya jadi panas. Segera untuk istirahat barangkali bisa, silahkan." Wah, senang sekali dikasih kesempatan untuk bisa istirahat, meluruskan anggota tubuhnya. Ketika sudah diinikan, maka Al-Imam Ahmad sudah mau tidur karena lelah. Tapi ngelihat ini si penjaga roti ini ketika ngadon, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, gitu ya. Ketika ngambil air, istighfar lagi. Ketika nyalain api, istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Dan terdengar oleh Imam Ahmad. Gimana bisa tidur ketika melek, gitu ya. Akhirnya ditanya sama penjaga roti, tukang roti itu, kenapa enggak bisa tidur, gitu. Gimana bisa tidur? Saya ada satu yang mengganjal dalam hati saya, yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Apa itu? Kenapa setiap kali ngadon-ngadonan ini, nyalain ini, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, ini selalu istighfar, istighfar, dan istighfar.
Karena dia mengatakan, saya mengamalkan ini karena kita tentunya manusia, kita ini banyak orang berbuat salah dan dosa. Dan saya ingin setiap apa yang saya minta, Allah mengabulkannya. Lalu dikatakan, sudah berapa lama Anda mengamalkan ini, istighfar ini? 30 tahun. Tidak pernah berhenti dia beristighfar. 30 tahun. Terus dia beristighfar. Kemudian ditanya, adakah doa yang, apakah doa semua doa dikabulkan? Iya. Tidak ada yang saya panjatkan kepada Allah, setiap kali saya berdoa kepada Allah, alhamdulillah Allah kabulkan dengan begitu cepatnya. Cuman sayang ada satu yang belum dikabulkan. Apa kata Imam Ahmad? Apa itu? Saya itu sudah beberapa kali ya membaca bukunya dari seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hambal. Saya pengen seumur hidup saya ini, pengen sebelum saya wafat ketemu dengan beliau, dengan penulis kitab ini. So, ya, ini masya Allah luar biasa. Maka Imam Ahmad Ibnu Hambal dia langsung merangkul laki-laki itu dan mengatakan, sekarang Allah telah mengabulkan doa Anda. Karena saya adalah Ahmad Ibnu Hambal. Ya. Dengan istighfar Allah membukakan apa? Hijab antara Allah dengan makhluknya. Al-Imam Ahmad datang tidak ada keinginan untuk apa? Enggak ada keinginan datang ke kota Basra untuk bisnis, untuk apa segala macam. Tidak, kehendak hatinya. Saya ingin berkunjung ke kota Basra. Ternyata rahasianya inilah dipertemukan dengan satu hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuka hijab Allah subhanahu wa ta'ala dengan dirinya, yang kemudian apa? Keinginannya cuma satu, ingin berjumpa dengan Ahmad ibnu Hambal. Sayalah Ahmad ibnu Hambal. Itu istighfar. Untuk itulah di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk banyak-banyak beristighfar kita kepada Allah. Maka jangan habiskan waktu kita terkadang pada perkara-perkara yang sia-sia. Kalaupun kita membaca Al-Quran lelah, kita bisa membaca yang lain, yang baca buku yang bermanfaat, atau mungkin kita bisa nasihati orang. Ya, berbuat baik dan berbuat baik. Jadikan Ramadan ini sebagai apa? Sebagai syahrud du'a wal istighfar. Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, lain adraktu lailatul qadri famadza aqul? Kalau sekiranya aku nanti mendapati Lailatul Qadar, apa yang mesti saya sampaikan? Apa yang mesti saya minta? Di sini menggabungkan beberapa hikmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang maha mengampuni, memaafkan. Tuhibbul afwa, engkaulah yang mencintai permaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku, ampunilah aku. Ini adalah doa. Dan itu juga yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita diberikan apa? Keselamatan kita di dunia ini. Karena Allah lah yang mampu memberikan keselamatan kepada kita dengan terampuninya dosa dan kesalahan kita. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak terus berdoa dan berdoa. Jadikan Ramadan itu sebagai apa? Syahrud du'a wal istighfar. Untuk itu yang saya dapati ya, ketika jamaah ya, orang yang beriktikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, rata-rata mereka yang tahu ilmunya itu tidak mau dekat-dekat dengan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu banyak ngobrol. Ya, banyak-banyak ngobrol. Ini orang Indonesia, ini orang Mesir, ini orang mana gitu ya. Lagi iktikaf nih. Padahal orang Indonesianya satu. So akrab lagi dia. Assalamualaikum ya Syekh. Manis muka ya Syekh. Dari mana antum gitu. Ini lagi baca Al-Quran, berhenti akhirnya dia tuh. Nanti setelah kenalan selesai gitu ya, dia lagi baca Al-Quran lagi. Dia bengong, orang Indonesianya nih, bengong dia. Nanti kurang lebih berapa menit lagi nanya lagi, Syekh antum di Mesirnya di mana? Ini begitu, cerita lagi. Sampai ada orang Indonesia lagi kayak gitu di hadapan mata saya, diomelin habis sama orang itu.
hadza syahrud du'a. Perbanyak doa. Jangan banyak cerita, jangan banyak nanya. Gitu. Ya, jangan banyak nanya. Doa, doa dan doa. Apalagi kalau menjelang buka puasa, semua orang kedua tangannya berdoa sampai mereka menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanan sudah ada di depan dia, sesaat lagi azan maghrib. Berdoa terus, berdoa dan berdoa. Di saat kita ngabuburit di sana lagi banyak berdoa. Di saat kita masih jalan-jalan bermacet-macet ria, coba buat suasana bahwa menjelang maghrib itu jalanan itu lengang, enggak ada yang itu, enggak ada yang macet. Kitalah yang bikin macet terkadang. Orang mau beli kolak bawa mobil. Membeli asinan bawa mobil, parkirannya susah, gimana tidak macet? Ya kan? Nah, ini jangan kita jadi apa? Jangan jadikan kita ini sebagai apa? Penutup pintu-pintu kebaikan orang. Karena orang yang pengennya cepat nyampe rumah karena macet, ternyata kita cuma hanya sekedar beli itu. Nah, ini adalah jadikan coba kita ini bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan cara yang baik. Yang terakhirnya di sini, jadikan Ramadan ini adalah sebagai syahrul umrati wal i'tikaf. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk berumrah dan juga bulan untuk i'tikaf. Meskipun Ramadan ini terkadang itu memang kuota untuk umrah itu, ya, untuk umrah itu terbatas. Tapi harus punya keinginan, tahun depan saya harus umrah di bulan Ramadan. Karena umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti pahala ibadah haji. Dan kita tahu pahala ibadah haji, al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka orang kalau sampai dia melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, pahala hajinya dia dapat. Apalagi kemudian ditambah sampai i'tikaf. Sampai i'tikaf. I'tikaf di sana itu memang berat. Ya, berat. Kalau Ramadan itu sampai 49 derajat Celcius kan lumayan. Ya. Sekarang itu alhamdulillah di masjid depan Masjidil Haram itu bisa terlihat. Kita ini sekarang berapa derajat Celciusnya? Dicocokkan dengan jam kita, oh ya ternyata pas. Subuh 39. Itu subuh. Bergerak sedikit sampai waktu ini sampai 41, 42. Jam 12 siang itu bisa 49 sampai 51. Panas luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa di musim panas, Allah akan apa? Berikan minum kelak dari telaga. Ya, dari telaga yang tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Jadi ini adalah faedah kita. Kalau kita kemudian kita melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan plus i'tikafnya. Juga di Indonesia ini kan meninggalkan Indonesia di bulan Ramadan atau apalagi akhir Ramadan kan berat. Ya, berat. Karena tradisi lebaran kita ini yang benar-benar itu terkadang menyulitkan kita juga semuanya. Dimana kalau di sebagian negara yang tahu ilmunya, lebaran itu hanya satu hari, tanggal 1 Syawal. Disitulah kita bergembira di situ, disitulah kita makan-makan. Disitulah kita bersilaturahim. Ya, disitulah kita kemudian apa bisa ya mengungkapkan kegembiraan kita dengan teman-teman kita semuanya. Satu hari. Besoknya apa? Sudah mulai puasa lagi. Man atba'a sittan min Syawal, ya kan? Barang siapa yang melanjutkan puasanya menggenapkan 6 hari di bulan Syawal, diikuti Ramadan, mengikut sertakan Ramadan ini dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kasomudahar, seperti dia puasa apa satu tahun. Nah, itu adalah apa? Rangkaian daripada ibadah, tapi untuk sampai ke situ di Indonesia ini berat. Ya. Mungkin ada juga saya kenalan dengan orang yang mau umroh, saya mau umroh saja. Kapan? Akhir Ramadan, biar lebaran di sana. Saya pusing kalau lebaran di Indonesia. Karena saya punya perusahaan. Ya. Dari masyarakat banyak yang datang ke rumah kalau saya ada di rumah, minta THR. Saya umroh aja deh. Umrohnya karena takut dikejar-kejar orang. Ya kan? Ini kan tentunya harus dipahami, jangan seperti itu. Ya kan?
Itikaf 10 hari terakhir di Ramadan ini luar biasa. Bagaimana kita mendapatkan menggapai Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mulai tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Orang Arab, Pak, saking yakinnya dengan hadis, saking yakinnya dengan hadis bahwa Lailatul Qadar itu tidak terjadi kecuali lebih seringnya di tanggal 27, itu setiap tanggal 26 mereka sudah datang ke kota Mekah, malam tanggal 27 dia sudah apa? Duluan di masjid. Sampai kita itikaf dari awal Ramadan, terkadang tempatnya penuh sama mereka tuh, orang-orang Arab. Nanti kemudian setelah tanggal 27 selesai nih, siang hari mereka pada pulang tuh, masjid kosong lagi tuh. Dan dia mengatakan, alhamdulillah malam ini telah terjadi Lailatul Qadar. Padahal kita, wallahu ta'ala a'lam. Tapi itulah kalau kita percaya kepada nas hadis, maka apa? Dalam hadis qudsi Allah katakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku akan bersama selalu persangkaan hamba-hamba-Ku. Kalau kita mempersangkakan insyaallah tanggal 21 ini Lailatul Qadar. Nah, antum datang ke situ. Ibadah terus panjang malam. Bisa jadi malam itu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu tidak selalu ada tanda katanya. Ini kata orang ya, kata orang. Yang saya katakan ini adalah bisa dikatakan mitos atau cerita yang tidak benar. Saya pengen Lailatul Qadar ini, saya tahu ya, pada salat Lailatul Qadar itu air di laut itu jadi es. Sesaat itu air di laut jadi es. Maka saya pengen malam hari ini untuk dapat Lailatul Qadar, saya akan nyewa kapal kecil sambil mancing. Nanti kalau misalkan di tengah laut ternyata tiba-tiba tek mati nggak bisa jalan, lalu ngambil air ternyata itu apa? Jadi es semua, Lailatul Qadar. Saya akan berdoa. Ya ini nggak benar ini. Ya tidak benar. Ada lagi yang mengatakan bahwa tadinya saya di dalam kamar, saya sholat malam, mungkin inilah Lailatul Qadar. Temboknya nggak kelihatan, tapi yang kelihatan justru apa? Pohon-pohon semuanya bersujud semua, dan saya lihat pohon itu semuanya roboh semua katanya. Ah ini macam-macamnya tuh, ya. Dan ini banyak cerita-cerita seperti itu. Coba kita apa? Kuatkan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang husnuzan itulah mendatangkan kebaikan. Ana inda dhanni 'abdi, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan selalu bersangka bersama persangkaan hamba-Ku. Orang Arab menyangka tanggal 27 Lailatul Qadar, Pak. Maka dia itikafnya Lailatul Qadarnya saja. Tanggal 27. Nah, di kita seringnya memang alhamdulillah masjid-masjid juga sudah mulai ramai dengan Lailatul apa dengan i'tikaf. Alhamdulillah. Tinggal ilmu i'tikafnya yang mesti dipelajari. Ada seorang direktur ya, atau dia punya perusahaan, dia perusahaannya katanya perusahaannya Islam, Islami lah gitu ya. Ada jualan herbal, ada buku-buku Islam, ada apa pokoknya yang model-model kayak gitulah. Kemudian dia pengen iktikaf. Cuman sambil bawa handphone, lalu mengendalikan bisnisnya dari masjid. Gimana dagangan kita hari ini sudah laku berapa? Anak buahnya suruh kerja, dianya niatnya iktikaf. Tapi apa, bertanya tentang keuntungan, kerugian, berapa yang laku, berapa yang ini dari masjid, boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Justru kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yang namanya i'tikaf itu adalah apa? Menjauhkan diri kita sejenak ini dari perkara-perkara dunia, kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, tilawatil Quran dan yang lain-lainnya. Bila perlu HP ditutup dulu. Kecuali dipakai kalau kita mau, mungkin ada kepentingan yang penting, sakit, mungkin kita minta sama istri, tolong dong ke masjid bawakan obat. Bukan untuk mengendalikan bisnis, untuk mengendalikan dagangan, ini gak benar itikaf seperti ini. Ya. Terlebih kalau misalkan kemudian kita ya, berat untuk beritikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ini, karena perkaranya kalau lebaran ini di sana satu hari, di kita bisa nyampe berhari-hari. Arus mudik sepekan, arus balik sepekan. Di sananya tetap aja sebenarnya di kampung juga ya lebaran itu ya satu hari. Ya, lebaran itu satu hari. Maka
di apa kampung saya Pak, di Cirebon, ya di Cirebon. Karena kebetulan saya tinggal di pesantren. Di Cirebon itu orang tua saya tinggal di pesantren, itu benar-benar ingin mengamalkan sunnah. Tapi bukan dari kalangan yang apa namanya, ya dari masyarakat biasa. Hari pertama itu habis sholat, ya habis sholat, biasa ada yang keliling, gitu ya, dari rumah ke rumah, gitu ya. Ini kan tekan masih bercampur lagi perempuan dari perempuan, gitu ya. Terus mungkin yang nggak kenal, mungkin juga ke kuburan dan macam-macamnya lah. Perkara-perkara itu dilakukan. Tapi yang saya senang itu adalah apa? Mereka menjadikan Lebaran itu hanya satu hari itu. Sehingga kita kalau berkunjung setelah satu hari, silaturahim kita bisa kembali. Kenapa? Karena kalaupun kita tetap di situ, besok mereka puasa semuanya. Jadi mereka juga puasa 6 hari berturut-turut. Nanti lebarannya lagi ada lebaran tanggal berapa? Tanggal ya 7 Syawalnya. 2 3 4 5 6 7. Tanggal 8 Syawalnya tuh. Tanggal 8 Syawal ada lebaran yang kedua. Nah, ini masalahnya lagi. Ya. Jadi lebarannya dua kali. Lebaran yang pertama memang satu Syawal, setelah itu ditambah mengamalkan hadis man atba'a sitan min Syawal ka saumid dar, barang siapa yang mengikut sertakan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, maka pahalanya seperti pahala 1 tahun. Maka mereka mengamalkan ini, tapi setelah itu apa? Ada lebaran lagi tuh, rame. Jadi ketupat itu adanya nanti di tanggal 8 Syawal. Kalau yang hari pertama itu yang biasa aja lah, makan apa adanya. Yang ramenya itu nanti. Nah, itu jadi masalah bagi kita. Ya. Nah, dari sinilah terkadang sebagian orang memang berat. Padahal kita tahu bahwa Ramadan menghapuskan dosa. Umroh menghapuskan dosa juga. Tapi terkadang untuk bisa sampai umroh di bulan Ramadan, itikaf di bulan Ramadan ini berat karena banyak apa? Banyak tadi amaliah-amaliah yang memang itu di kita itu dijadikan sebagai tradisi yang seakan-akan tidak boleh ditinggalkan. Ya, di kita kan udah uangnya pas-pasan harus mudik. Harus mudik misalkan. Nanti pas arus baliknya uangnya habis, ngutang dulu di kampung. Nah, ini juga terkadang berat bagi sebagian kita, ya. Maka ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, inilah hari-hari dan waktu-waktu yang dijadikan oleh kita orang yang sedang berpuasa, baik dengan saumnya, dengan qiyamut tarawihnya, dengan kita tilawah Al-Qur'annya, dengan it'amut ta'amnya, dengan doa dan istighfar kita, dengan umrah dan i'tikaf kita. Ini semua amalan-amalan yang kalau kita hidup pada satu hari ini akan memenuhi waktu 24 jam ini. Ya, waktu-waktu yang ada 24 jam dalam satu hari ini, kalau kita mengamalkan amalan-amalan ini, waktu kita ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan Ramadan ini sebagai apa? Sebagai syahrun niyam dan syahrut ta'am. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai syahrun niyam, bulan tidur dan juga bulan apa? Kuliner, bulan makanan. Dan yang terakhir, jangan juga jadikan Ramadan itu sebagai bulan lemburan. Karena apa? Lembur kerjanya. Ngejar untuk THR, ngejar untuk ongkos ke kampung, akhirnya apa? Pagi sampai sore sudah dihitung, padahal masuknya diawalkan. Masuk jam 7 pulang jam 4, biasanya jam 8 pulang jam 5. Ramadan dimajuin tuh. Jam 7 sampai jam 4 selesai. Kata perusahaannya, siapa yang mau nambah sampai maghrib ada 2 jam. Per jamnya sekian. Lembur tuh sampai maghrib. Tapi habis maghrib buka puasa ini, jalanan macet dan yang lainnya, lebih baik lembur lagi tambah. Sampai jam 9 baru pulang. Akhirnya apa? Berangkatnya itu habis subuh, baru pulang jam 9 dari kantor, nyampe rumah sudah jam 11. Walah sholat tarawihnya enggak. Ya. Nah, ini adalah yang menjadi sebab bahwa kemudian keberkahan kita di bulan Ramadan ini berkurang. Keberkahan kita di Ramadan berkurang. Untuk itulah waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini, dan kita sekarang ini sudah masuki di satu pekan yang pertama akan berakhir, maka semoga satu pekan ini ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada sisa hari-hari di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang berkualitas,
Karena kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan atau tidak. Ataukah kalaupun bertemu dengan Ramadan, apakah kita bisa mengamalkan amalan-amalan ini atau tidak. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita sakit atau sehat di masa yang akan datang. Demikianlah ikhwatal iman wal akhwat, a'azani Allahu yakum ajmain. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ini sekedar mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga keberkahan Ramadan dengan isi ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan ini menjadi penghapus bagi kesalahan dan dosa kita, dan menjadikan Ramadan ini sebagai jalan bagi kita yang mudah untuk menuju surga Allah dan menjauhkan diri kita dari neraka Allah Azza wa Jal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, baik, ada beberapa pertanyaan ya. Nanti yang bisa saya jawab, yang enggak bisa ya silakan boleh dipertanyakan kepada para asatidz yang lain. Kalau sholat taraweh kita lakukan di musola, rumah sendiri, apa pahalanya sama dengan sholat taraweh di masjid? Atau bolehkah kita melakukan sholat di musola rumah yang sebenarnya musola apa cuman dipakai sholat oleh penghuni rumah saja? Pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan sholat taraweh ini berjamaah. Sebagaimana nas hadisnya, Rasulullah pertama kali mencontohkan sholat taraweh itu di mana? Di masjid. Ya, di masjid. Hari pertama, hari kedua itu di masjid, hari ketiga di masjid. Ketika dikhawatirkan itu menjadi sesuatu yang memberatkan umat, bahkan mewajibkan akhirnya kepada umat untuk sholat taraweh, maka Rasul akhirnya di rumah. Ya, Rasul akhirnya di rumah. Lalu kemudian terus masa itu berlalu dengan keimanan mereka masing-masing, ketinggian iman mereka, mereka melakukan di rumah sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Tapi kemudian pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sunnah yang baik ini kemudian dikembalikan lagi, dilakukan di masjid-masjid. Abu Bakar Umar meminta kepada para sahabat untuk sholat, menghidupkan sholat tarawih ini di masjid kembali. Kalau kita dapati dari rangkaian seperti ini, berarti yang pertama kali harus kita makmurkan adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nantinya di masjid sudah enggak kebagian tempat ya, atau sudah habis di halaman juga, kehujanan dan lainnya, maka boleh dilakukan di rumah. Ya, berjamaah ataupun sendiri diperbolehkan. Itu ketika ya ada kasus misalkan. Tapi kalau misalkan kita masih bisa makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Namanya masjid juga di dalamnya musala ya. Masjid yang saya maksudkan di dalamnya juga musola yang ada di luar rumah kita. Karena sebenarnya penamaan musola di negeri kita ini nggak pas. Musola itu bentuknya lebih kecil dari masjid. Padahal secara bahasa musola itu tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Maka mestinya tempat sholat harus lebih besar daripada tempat sujud, kan begitu? Mestinya. Untuk itu di Arab itu sendiri tidak ada sebutan musola, kecuali musola itu lebih besar daripada masjid yang ada. Maka musola yang difahami di dalam nas hadis itu adalah tempat lapangan yang kosong, itu namanya musola gitu. Nah, berarti kalau demikian sholat di rumah itu diperbolehkan, tapi ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang berada di masjid tersebut, entah kepenuhan atau misalkan ternyata kita pulangnya karena macet kemalaman sedangkan di masjid sudah bubar, maka kita boleh melakukannya di rumah. Tapi sehari-hari di rumah tentunya kita tidak mensiarkan masjid ini, dan pahalanya jelas berbeda ya, karena di sana ada nilai-nilai dari yang mengiringi perjalanan kita ke menuju ke masjid. Itu juga likulli khutwah, itu rifatud darajat, meninggikan derajat ya, dan juga menghapuskan kesalahan kita.
Ya, bagaimana ketika kita sholat di dalam rumah kita? Berarti kan tidak ada hal yang kita dapat seperti itu. Jadi pahalanya jelas berbeda. Puasa Ramadan tahun lalu, puasa saya ada yang belum terganti karena lalai. Apakah selesai puasa Ramadan tahun ini saya harus membayar denda atau fidyah untuk puasa yang belum terganti itu? Syukran Ustaz. Kalau laki-laki, karena ini beda ya hukumnya. Kalau laki-laki, tentunya bahwa pertama dia bertobat dari kelalaiannya. Yang kedua dia harus mengkodoknya dan yang ketiga dia bayar fidyahnya. Sedekah dia atas kelalaian yang dia lakukan. Sebagai kafarat ya terhadap kelalaian dia lakukan, bukan fidyah. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan yang memang dia masa Ramadan itu ada uzur, entah karena haid, nifas ataupun menyusui, maka tentunya secara hukum di sini ikhtilaful ulama, pembagian ulama dalam empat mazhab ini dibagi menjadi tiga. Ada yang berpendapat cukup mengkodok saja dan tidak membayar fidyah, dan ini dipendapati oleh Abu Hanifah dalam mazhab Hanafinya. Ada yang wajib kodok dan juga wajib fidyah, ini dipahami oleh dalam mazhab Syafi'i. Ada yang bayar fidyah saja dan ini difahami oleh Imam Ahmad. Mana yang mau kita ambil? Tentunya apa? Inna idhamil jaza, inna idhamil apa? Sesungguhnya pahala itu akan mengikuti kesulitan, tingkat kesulitan dari amal yang kita lakukan. Kalau antum qadha juga dan bayar fidyah juga, maka kan pahala dari mengqadha dan juga pahala dari fidyah, dua-duanya dapat insyaallah taala. Itu disepakati oleh para ulama. Jadi ada tiga pendapat. Silakan menggunakan pendapat yang mana? Apakah yang mengqadha saja? Apakah dia fidyah saja atau dua-duanya mengqadha dan fidyah? Kalau yang ingin kita cari pahala, tentunya maka qadha dan fidyah ini dilakukan dan tiga-tiganya berdasarkan dalil. Tapi karena apalagi dari kelalaian. Dari kelalaiannya tetap laki maupun wanita dia berdosa atas kelalaiannya ini. Tapi berdosanya dia tidak menghalangi dia untuk apa menebus dari kesalahannya baik dengan fidyah ataupun dengan mengqadha atau dengan dua-duanya. Allah taala a'lam. Bolehkah kita punya target dalam mengkhatamkan Al-Qur'an lebih dari satu kali khatam? Bagaimana triknya untuk mencapai target tersebut sedangkan kegiatan sebagai ibu rumah tangga bisa menghabiskan banyak waktu? Bukan boleh saja tapi harus ditargetkan. Harus ditargetkan. Karena Rasulullah mentargetkan 40 hari itu khatam Al-Qur'an, itu yang cukup lambat. Satu pekan itu yang pertengahannya, yang paling cepat 3 hari sudah khatam Al-Qur'an. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Qur'an itu dalam satu hari bisa sampai 2 kali. Satu hari dua kali khatam Imam Syafi'i. Sampai-sampai ketika ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak mengkhatamkan kurang dari 3 hari?" Al-Imam menjawab bahwa itu larangan itu di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan ini ya ada sampai pendapat mengatakan begitu. Apakah ini wallahu taala alam ya disandarkan kepada Imam Syafi'i ketika ditanyakan hal ini. Kalau di dalam Ramadan, karena Ramadan ini sebagai syahrul Quran yang dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika memasuki Ramadan beliau meninggalkan seluruh aktivitasnya kecuali Al-Qur'an. Jadi yang dipegang itu hanya Al-Qur'an saja. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada aktivitas lain, hatta untuk masalah apa? Cari nafkah. Para ulama terdahulu ketika akan memasuki Ramadan, maka sebelumnya mempersiapkan diri mengumpulkan harta benda mereka agar di Ramadan ini tidak kerja. Ramadan ini khusus untuk ibadah dan juga membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini kalau kayak kita diamalkan di kita nih, ya ini pabrik satu bulan tutup semua gitu. Ya, cuman sayangnya memang kitanya juga nggak siap.
kitanya juga masih mengharapkan ada kerjaan bahkan lemburan. Nah itu ya, ada kerjaan bahkan ada lemburannya. Jadi boleh ibu punya target, harus punya target. Satu hari dua juz, maka satu bulan kita khatam dua kali. Nah ini seperti itu. Targetnya apa? Ini gimana triknya? Triknya kalau anak lagi tidur, kita aja jangan ikut tidur. Ya. Kemudian kalau misalkan kita tidak mengapa di Ramadan ini kita menggunakan suplemen melek. Kalau bapak-bapak biasanya ngopi, ya. Karena asal hukum begadang itu kan dilarang. Kecuali untuk ilmu dan ibadah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab As-Samar, kitab As-Samar, yaitu kitab begadang. Itu hukum asal begadang tidak diperbolehkan kecuali untuk ilmu dan juga untuk apa? Untuk ibadah. Maka kalau di biasanya kita tidur 6 jam, di Ramadan tidak apa-apa kita tidur hanya 2 jam. Tapi apa? Baca Al-Qur'an. Juga ibu-ibu seperti itu. Misalkan apa? Contoh ba'da Isya nih, mungkin anak-anak diajak sama bapak sama suami keluar misalkan. Hanya ada anak yang kecil satu atau dua. Mungkin kita sambil apa? Habis sholat Isya ya, ngirisin bawangnya, nyiangin sayurannya dan lain-lain tuh. Ya. Kemudian nanti setelah itu apa? Disimpan. Ketika bangun kita jam setengah tiga misalkan, yang mestinya kita masak, kita setengah jam baca Al-Qur'an terlebih dahulu. Ya, setengah jam kita baca Al-Qur'an. Baru setelah itu masak. Baru setelah itu kita masak. Nanti habis sholat subuh mungkin anak-anak yang kecil masih tidur, kita baca Al-Qur'an lagi itu. Ya. Nanti siang anak-anak itu tidur, kita baca Al-Qur'an lagi. Terus seperti itu. Sehingga target itu bisa tercapai. Insya Allah bisa kalau ditargetkan. Yang membuat kita nggak bisa mentargetkan menghafal Al-Qur'an itu karena kita nggak punya target. Nggak ada semangat ataupun dorongan yang mentargetkan kita untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, apalagi misalkan suami juga ikut mendukung. Suami mendukung. Ya, ibu Ramadan ini khatam Al-Qur'an 2 kali, saya beliin NMAX misalkan. Apa tuh? Motor Yamaha ya. Wah, siapa enggak semangat dibelikan itu? Ya, dibelikan itu. Coba kalau misalkan Ramadan ini khatam 2 kali, nanti ya, bapak beliin baju baru. Nah, itu mah udah biasa, itu mesti. Kata istri, itu mah mesti, gitu kan? Harus. Nah, begitu. Jangan sampai ya, jadi saling mendukung, saling mendukung. Tidak mengapa hal itu. Itu untuk targhib, ya, untuk targhib. Ustaz, bagaimana untuk salat tarawih di bulan Ramadan khususnya untuk ikhwan itu sebelum sebulan full atau di lenggangkan semalam atau dua malam? Mohon penjelasannya Ustaz untuk dalil dan hadisnya. Ya, satu bulan full. Ya, ibadah sholat tarawih ya satu bulan full. Tapi tetap Ramadan tarawih itu kan hukumnya sunnah. Jangan dibawa wajib, karena Rasulullah juga tidak apa? Tidak mewajibkan. Sampai khawatir mewajibkan, Rasulullah tidak sholat tarawih di masjid. Jadi semangat kita untuk mengajak misalkan orang untuk menegakkan sholat tarawih, jangan sampai hukumnya mewajibkan. Jangan sampai hukumnya mewajibkan. Tetap kita jelaskan ini sunnah. Tapi apa? Faedahnya sangat besar. Tunaikan kalau kita punya apa namanya? Waktunya itu nyandak, kesampaian, fisik kita juga kuat, maka apa? Kita sholat. Tapi apakah kalau sampai dia satu hari bolong tidak sholat tarawih, dia dosa? Enggak. Ya, tidak berdosa baginya. Sholat sunnah isyraq yang jika dikerjakan setelah sholat subuh kemudian berzikir sampai matahari terbit dan setelahnya sampai ini, sholat isyraq akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Hadis sahih kah? Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Saya punya seorang teman, sebelum Ramadan tiba ia berantem dengan suaminya hingga akhirnya ia keluar dari rumah suaminya dan dipulangkan oleh suaminya. Mereka pisah sementara untuk menenangkan diri dan sama-sama mau melupakan kesalahan, ya.
dengan tidak bertemu. Apakah di bulan Ramadan ini dan mohon ampunan Allah, Allah memaafkan Ustaz. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Minta maaf. Siapa yang salah ya, itu lebih layak untuk meminta maaf terlebih dahulu, meskipun yang tidak berbuat salah pun tetap meminta maaf. Ya, minta maaf dari kesalahan yang ada. Kemudian setelah itu istri dijemput. Jangan suruh balik sendiri. Dia dijemput. Dijemput kembali, kemudian bicara baik-baik. Kemudian orang tuanya kembali minta maaf juga kepada orang tua kalau kita suami yang berbuat, yang punya salah. Begitu juga kalau istri yang punya salah misalkan, maka dia juga minta maaf kepada suaminya. Dan insya Allah dengan permaafan itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan kita. Apakah salah setelah melakukan kebaikan seperti sedekah kita istighfar karena takut tidak ikhlas? Enggak salah insya Allah, tidak mengapa. Tapi jangan di hadapan orang yang dikasihnya. Kasih misalkan ini uang, ini untuk ibu ya, astaghfirullahaladzim. Orang tersinggung nanti, ya dikiranya apa kan gitu ya. Jadi kalau dia ngasih, kita ngasih ini afan ada sedikit, dengan ini dia terima gitu ya. Kemudian setelah itu kita banyak istighfar. Memang boleh kita istighfar sebagai apa? Zikir mutlak kita untuk menghindari was-was satu syaitan terus. Karena setan akan terus ganggu-ganggu dan ganggu. Ya. Dan jangan sampai ketika kita ngasih itu ada indikasi kita untuk menyakiti orang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyakiti alman, dengan mengungkit-ungkit wal adza dan menyakiti. Ya. Allah taala. Bolehkah bila saya belum sholat isya sampai di masjid sholat taraweh sudah dimulai, saya ikut sholat tersebut dengan niat sholat isya? Enggak, sholat taraweh sendiri aja dulu, ya kan? Sholat isya terlebih dahulu sendiri, tidak perlu berjamaah karena kita tahu dia lagi sholat taraweh, maka kita sholat. Para sahabat kalau misalkan dia telat masjid sudah bubar, para sahabat ada dua, satu para sahabat itu tetap datang ke masjid sholat dengan sendiri, jangan bikin makmum lagi, ya kan? Kalau sholat itu di masjid yang memang itu ada penduduknya, atau kembali saja ke rumahnya, sholat dulu di rumah, sholat isya, baru kemudian setelah itu balik lagi ke masjid untuk sholat taraweh, ya. Jadi apa, sholat isya terlebih dahulu dilakukan, karena sholat taraweh dilakukan setelah ba'dal isya. Karena enggak ada qiyamul lail itu dilakukan yaitu ba'da maghrib ataupun menjelang isya atau sebelum isya. Qiyam itu adalah ba'dal isya. Menjelang tidur itu boleh ataupun nanti pasca kita bangun dari tidur kita. Tentang nikmat kubur. Apakah di akhirat amal kita tetap ditimbang juga? Dan apakah bagi orang yang bangkrut di hari kiamat juga diberikan nikmat kubur? Serta bagi orang yang bangkrut, apakah bisa masuk surga setelah selesai masa dosanya di neraka? Yaitu masih ada iman sebesar biji zarrah. Ya. Nikmat kubur dan azab kubur yang wajib kita yakini ada. Nikmat dan azab kubur itu ada. Nikmat bagi mereka yang bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat tadi, dan azab ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Bahkan kalau misalkan ada amal-amal yang menyebabkan kita disiksa dalam kubur, seperti misalkan buang air tidak beristinja atau tidak menutupi aurat kita ketika kita buang air, la yastatiru min baulihi kata Rasulullah, atau kemudian karena namimah sering ngadu-ngadu orang. Ya, ngadu-ngadu orang, maka ini adalah dua perbuatan yang bisa menyebabkan orang itu masuk dalam azab kuburnya. Nah, kalau misalkan dia nanti ya, dia mendapatkan nikmat kubur, apakah nanti amalnya di akhirat akan ditimbang? Ditimbang. Bahkan dijelaskan dalam kitab Ma'arijul Qabul fi syarah sulamil wusul ila ilmil usul, dijelaskan bahwa yang ditimbang itu bukan amalnya saja, tapi tiga. Pertama ditimbang itu badan kita nih, fisik kita ditimbang. Berdasarkan dalil yang banyak, dalil dari Abdullah bin Mas'ud juga menjelaskan tentang masalah ditimbangnya apa? Ditimbangnya badan kita. Kemudian ditimbang yang kedua adalah ditimbang apa? Pahala dan dosanya. Yaitu amal-amal kita.
Yang ketiga ditimbang catatan amalnya. Ya, catatannya, buku catatannya ditimbang. Jadi semuanya, nah, orang yang bangkrut juga ditimbang sama. Bangkrut di sini maksudnya muflis ya. Dalam hadis atadruna manil muflis. Ya, maka tetap ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada keimanan di dalam dirinya yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya mengampuninya. Ya, dan akan mendapatkan hisab yang mudah, yaitu diserahkan catatan amal ini, catatan amal ditimbang oleh tangan kanan kita lalu suruh dibaca. Setelah dibaca banyak kebaikannya alhamdulillah, banyak keburukannya banyak beristighfar di situ. Maka Allah kemudian katakan kepada kita, dulu kamu di dunia banyak berbuat dosa tapi sekarang aku ampuni. Selesai tuh hisabnya. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang dimaksudkan dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Mahdhah ya, bukan magdho tapi mahdhah. Mahdhatun. Itu ibadah yang dijelaskan tentang syarat dan rukunnya, ditetapkan waktu dan tata kaifiatnya, tata caranya seperti wudu, salat, puasa, zakat, ya ini umrah, haji, ini namanya mahdhah. Kalau ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang memang dianjurkan di dalam syariat kita, tapi kaifiatnya itu diserahkan sama kita. Bersilaturahim misalkan, datang kepada orang tua kita, ya, membantu orang. Ya, ini kan ibadah juga karena apa? Kebaikan. Dan kita lakukan ini adalah merupakan ibadah yang ghairu mahdhah. Kaifiatnya itu diserahkan kepada orang mana yang bisa mudah dilakukan oleh dia. Jadi kalau mahdhah itu seperti sholat, puasa, zakat, ya saum, umroh, haji, gitu, hibah gitu ya, atau menurut kayak gitu ya, itu mahdhah. Untuk sholat syuruk, apakah bisa atau dilakukan di rumah? Ya, sholat syuruk itu sebenarnya hakikatnya adalah sholat duha di awal waktu. Dan kita disunahkan untuk melakukan sholat duha. Apabila dilakukan di rumah, maka tentunya boleh. Ya, sholat syuruk yang dimaksudkan itu adalah sholat duha di awal waktunya. Tapi apakah dapat pahala dia seperti pahala haji dan umroh sempurna? Maka tidak, karena dia di rumah, tidak berjamaah dengan jamaah kaum muslimin. Apa hukumnya kita bekerja di restoran? Di bulan puasa tetap buka dan pagi sampai malam. Mintanya antum malam saja. Saya jaganya malam. Karena kalau antum kerja di restoran kemudian menyiapkan orang makan siang hari, ya, yang makan itu tidak semuanya orang yang tidak berpuasa. Tidak semuanya yang tidak puasa dalam hal ini bukan muslim. Ya kan? Tapi terkadang bisa jadi dia muslim. Apalagi sampai restorannya itu ditutup ininya. Pakai apa tirai gitu ya. Ya, ditutup misalkan jendelanya. Karena restoran bagus maka ya pakai itu, pakai hording yang bagus. Jadi mereka tuh cuma ada tulisan buka gitu ya. Nah, kita ngelayanin, kita memfasilitasi orang untuk berbuat dosa. Maka enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau mau kita jaganya malam saja. Atau perusahaan itu, restoran itu bukanya ba'da asar menjelang apa? Jam maghrib, kita boleh di situ, ya. Tapi mungkin untuk dari paginya dia masak ragamnya dengan begitu banyaknya dibuka nanti mulai ba'da asar. Ya, nanti disitulah kita ngelihat ada yang disiapkan untuk buka puasa dan lain-lainnya. Tapi kalau kita buka dari pagi, ini memfasilitasi orang untuk tidak berpuasa. Apalagi sampai menghormati bulan Ramadan, kata dia. Tapi jendelanya ditutup, ditulis buka, gitu. Ini sama saja, ngakalin. Ini namanya ngakalin. Nggak boleh. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya, apa boleh kita amalkan, Ustaz? Kalau ini sebagai apa? Sebagai zikir yang mutlak membaca apa namanya? Ya, membaca Asmaul Husna boleh. Boleh, tapi jangan digabung dengan doa-doa yang memang itu sudah maksur. Ya, sudah maksur. Sudah ada
penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita mau menzikirkan misalkan, ya sebelum kita berdoa, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna, ya misalkan Allahumma ultuf bina, ya latif, Allahumma ultuf bina, ya misalkan contoh seperti itu, maka boleh saja ini sebagai apa? Berzikir, bertawasul dengan al-asma'ul husna sebelum kita berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan nama tersebut. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna, ya Rahmanu ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna. Boleh-boleh saja, tidak mengapa. Karena ini bagian daripada zikir mutlak yang tidak ada dibatasi berapa jumlahnya dan pada saat kapan ini diamalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekira kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini menjelang siang. Semoga apa yang kita bahas sedikitnya paling tidak bermanfaat untuk kita. Dan kita mengingat betapa pentingnya waktu bagi kita. Terakhir kita mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki oleh kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang muslim kelak pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya empat hal. Salah satunya tentang waktu, an umrihi fi ma'afna. Tentang umurnya digunakan untuk apa? Maka waktu ini penting untuk kita, ya, untuk diisi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah menurunkan rahmatnya, yang dengan rahmatnya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ya kita semua bisa memahami dengan sebaik-baiknya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.